Hai, nama saya Aris, dan itu suami saya, MJ. Bersama beberapa teman, kami pergi ke Danau Gunung Tujuh. Sekitar 3 atau 4 jam perjalanan. Begini doang juga sampai atas. Ini adiknya Awi. Sedangkan ini, Awi, Aming, dan Jimmy. Nah, kalau yang ini, kakinya Johan dan Heru. Iya, danaunya gak kemana-mana kok. Menurut saya, Danau Gunung Tujuh adalah danau yang indah dan salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Yang sedang berenang itu Johan. Lalu, kenapa diberi nama Danau Gunung Tujuh? Itu karena dikelilingi oleh 7 puncak gunung. Tapi jangan tanyakan satu persatu ya. Saya tidak ingat. Ini dalam perjalanan turun. Turun sih cepat. Paling 2 jam. Kalau yang ini baru saya. Turun dari danau, tidur-tiduran di bawah pohon, dengar suara air, sambil memandang kerinci di kejauhan. Suatu pagi, di Danau Gunung Tujuh.